Sosok suami istri yang diamuk Nikita Mirzani, uang 1,8 miliar rupiah belum dikembalikan. Lagi-lagi selebritas Nikita Mirzani ngamuk di sosial media. Kali ini penyebabnya uang milik ibunda Loli itu senilai 1,8 miliar rupiah belum dikembalikan temannya. Nikita Mirzani lantas merasa tertipu dengan ulah temannya yang berada di Bali itu. Dia tak menyangka bahwa uang yang ia berikan itu tak kunjung dikembalikan. Tega banget ini orang. Laki bini duit gue gak dibalik-balikin. Udah berbulan-bulan yang laki gak pernah baca WA, yang bini kalau di WA bilangnya tunggu di forest ke lakinya. Kok tega banget sih lo berdua ini? Tulis Nikita Mirzani sambil mengunggah foto perempuan yang meminjam uangnya. Janda tiga anak ini merasa bodoh lantaran mau meminjamkan uang sebanyak itu ke orang yang baru ia kenal. Baginya, gue percaya aja lagi sama Pak Sutri ini, ungkap Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mengaku sudah tak peduli lagi dengan orang yang ia pinjam uang itu. Gua gak peduli deh lu mau anak siapa, balikin duit gue. Duh, udah berbulan-bulan ini WA gue boro-boro dibaca, lanjut Nikita Mirzani. Nikita Mirzani meminta agar temannya itu segera mengembalikan uangnya tersebut. Emang ini orang gak gemes balikin duit gue syat ya, ungkap Nikita Mirzani. Nikita Mirzani bahkan tak segan mengungkap identitas orang yang meminjam uang kepada dirinya. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani juga turut membagikan alamat tempat tinggal orang yang meminjam uangnya itu. Itu yang gue post, muka Pak Sutri yang bini namanya Anita, yang laki namanya Satya. Mereka tinggal di Bali, tulis Nikita Mirzani. Nikita Mirzani juga mengaku kesal lantaran baru kali ini ia meminta uangnya agar dikembalikan hingga tak memiliki harga diri. Namun Niki tak peduli dengan hal tersebut, baginya yang terpenting adalah dirinya bisa mengambil uangnya kembali. Asli baru kali ini gue minta duit gue sendiri sampai gak ada harga dirinya, sebut Nikita Mirzani. Apalah perjanjian yang mereka bikin berdua ini tanpa gue tahu, fangke emang, ungkap Nikita Mirzani. Setelah pulang berlibur dari Korea, Nikita Mirzani mengaku siap untuk ribut jika uangnya tak kunjung dikembalikan. Dan tunggu aja gue balik dari Korea, ribut-ribut deh. Yang penting balik itu duit, dikira gue cari duit gampang kali, lanjut Nikita Mirzani. Nikita Mirzani juga tak segan menyebut nominal uang yang ia pinjamkan ke temannya itu. 1,8 M itu duit tot, jelas Nikita Mirzani.